Pertama kali bertemu Bilqis. Tingkah Ivan Gunawan dibongkar Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan memang tak pernah lepas dari sorotan. Baru-baru ini kedekatan mereka kian tersorot kamera. Ivan Gunawan tak ragu memberikan dukungan dan melindungi Ayu Ting Ting saat dicemooh oleh netizen. Meski selalu berada di acara bersama dan memiliki kedekatan yang spesial, ternyata Ivan Gunawan jarang bertatap muka langsung dengan putri sematawayang Ayu Ting Ting. Dalam sebuah acara musik, Ivan Gunawan berkesempatan bertemu langsung dengan Bilqis. Saat itu Bilqis berkesempatan untuk bernyanyi bersama sang bunda. Ivan Gunawan pun tak ragu memuji putri sematawayang wanita idamannya. Di acara yang berbeda, Ayu Ting Ting secara blak-blakan mengungkapkan sikap Ivan Gunawan saat pertama kali bertemu dengan Bilqis. Kakunya naudzubillah, kaku banget, ujar Ayu Ting Ting. Dikutip dari YouTube TransTV yang tayang pada tanggal 2 Juni tahun 2021. Mendengar hal itu Ivan Gunawan hanya bisa tersenyum dan membantah jika dirinya tidak bersikap kaku di hadapan Bilqis. Enggak, gue gak kaku, tutur Ivan Gunawan malu. Namun, pada akhirnya Ivan Gunawan menjelaskan kenapa ia bersikap kaku saat bertemu dengan Bilqis. Ia merasa canggung lantaran pertama kali bertemu dengan Bilqis. Ivan Gunawan harus menari dengan menggoyangkan tubuhnya. Ya abis gimana gue gak kaku, gue disuruh goyang, kata Ivan Gunawan, sambil mempraktekkan tariannya. Lebih lanjut Ayu Ting Ting mengungkapkan bagaimana Ivan Gunawan bersikap di hari Bilqis hadir dalam acara. Ayu Ting Ting mengungkapkan jika Ivan Gunawan bersikap kalem tak seperti biasanya saat acara dimulai. Biasanya dari awal acara udah heboh jalan. Ini mah enggak duduk diem aja, ujar Ayu Ting Ting. Neva lu kenapa? Gue gak bisa nih ada Bilqis, tutur Ayu menjelaskan. Ayu Ting Ting pun mengatakan jika Ivan Gunawan bersikap berbeda di hari itu. Ivan Gunawan pun menjelaskan jika ia ingin membangun citra yang baik di hadapan calon anak, sambungnya. Dengerin ya, gue tuh pengen ngebangun image depan Bilqis bahwa gue tuh smart people, iya kan cool. Jadi gue gak mau bahwa entar nanti dia tahu gue sinden. Apa penari jaipong, kan gue kagak mau, ujar Ivan Gunawan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.